Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan saya lagi di Konforex. Dan kita bincang ada tiga pair kat sini. Okay, pertama di GBP Japan. GBP Japan, dah tengok siapa yang dapat peluang untuk sell limit pada minggu lepas. Dapat sell daripada 145.45. Di sini pun sama. Okay, kalau entry pada minggu ni, tengok sama ada break bawah. Break support, entry balik pada resistance yang baru ataupun just pending sell limit tempat yang sama tempat dia breakout ni untuk sell limit sini untuk target lebih rendah. Ini adalah target saya untuk GBP Japan untuk minggu ni. Saya akan target peluang untuk sell. Okay, dan pair berikutnya adalah di Euro Japan. Euro Japan pun sama, saya akan cari lebih pada peluang untuk sell kat sini ya. Ini kita akan cari peluang sell. Ingat, kalau boleh kita elakkan sell pada tengah-tengah. Okay. Nak sell balik pada 124.84. 124.84 dekat sini. Lepas tu set lah stop loss. Sama juga macam GP Japan tadi. Kan kita kira berapa risiko yang kita nak ambil, lebih kurang dalam 3 hingga 5% daripada setiap kali entry. Sebab kalau contoh kalau kita 3 pair, automatik dah minimum kita dah 9% kita punya stop loss daripada equity kita. Kalau kita pakai 5%, dah 15%. Jadi seminggu dah 9 hingga 15% kita punya risiko. Yang penting dalam forex nak masuk tu kena fikir tentang berapa risiko yang sebut kita ambil. Okay. Dan next pair adalah di USD Kanada. USD Kanada cari peluang untuk buy. Buy balik di 1.3315 kat sini. PO buy limit untuk target yang lebih tinggi, kat mana kita nak letak dia punya stop loss. Tengok kat mana. Kat sini nampak ni ada candle breakout kat sini, kemudian break bawah, break atas kat sini. Dan breakout yang kedua, jadi kat sini adalah nilai stop loss. Jadi kat contoh kita tadi tengok stop loss berapa kat sini daripada USD Canada. Sini sini tarik okey 46.45, ambil lebih kurang dalam, ambillah 50 lebih sikit sebab setiap broker ni dia beza spread. Jadi PO buy limit sini stop loss 50, nanti TP akan jadi 100 150. Sama juga tak kira berapa TP kita, yang penting risiko kita tetap sama. Ambil lah satu pair tu 3 hingga 5% maksimum. Okey, itu saja dari saya Dukun Forex. Terima kasih.